Curhat Neymar kembali alami cedera di Piala Dunia 2022, legenda timnas Brasil, kakak harap bintang PSG itu bisa cepat pulih. Neymar Junior mengalami cedera saat timnas Brasil berhasil menggebuk Serbia dengan skor akhir 2-0 pada babak penyisihan grup G Piala Dunia 2022, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Pelatih timnas Brasil, Leonardo Bacci alias Tite, menarik keluar Neymar pada menit ke-80. Saat di luar lapangan, kamera menyorot kaki Neymar yang bengkak karena cedera yang dialami. Ex pemain Barcelona itu juga dikabarkan bakal absen pada dua laga babak penyisihan timnas Brasil selanjutnya. Hari ini menjadi salah satu momen terberat dalam karir saya. Lagi-lagi di Piala Dunia, kata Neymar mengungkapkan curahan hatinya di Instagram. Neymar dan cedera nyaris akrab di pentas Piala Dunia. Edisi 2014 contohnya, dia tak bisa tampil saat Brasil dihajar 1-7 oleh timnas Jerman. Saat Piala Dunia 2018, dia juga memiliki cerita cedera di bagian pergelangan kaki kanannya. "Ya, saya cedera, itu sangat menjengkelkan, menyakitkan, tetapi saya memiliki kesempatan kembali karena saya akan melakukan yang terbaik demi negara, rekan, dan saya pribadi," tegas dia. Legenda sepak bola Brasil, Kaká, khawatir cedera Neymar berpengaruh pada performa Brasil di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, dia juga mengkritik penampilan Neymar sebelum cedera tidak menunjukkan performa terbaik. "Beruntung," lanjut Kaká, "pemain-pemain Brasil lainnya bisa menutup kekurangan dari Neymar."